Tetapi lebih daripada soal tempatan itu, ialah soal masa depan negara kita. Kita memerlukan suara yang berani dalam parlimen. Dan saya rasa rekod saya dalam soal ini jelas. Kita perlu bersuara, kalau tidak, khazanah negara kita akan lenyap habis. Kerana banyak hal dalam negara kita ini rakyat tak tahu. Peneroka Felda tak tahu berapa kekayaan Felda sebenarnya. Peneroka Felda tak tahu berapa ratus juta yang dihabiskan di sana sini. Saya boleh menjadi suara kepada mereka kerana saya tahu. Calon MIC tidak tahu, dan kalau dia tahu pun dia takut. Kekayaan Felda itu tidak akan sampai ke bawah generasi kedua, ketiga kalau berterusan dengan cara sekarang. Felda itu dikontrol, diawasi dan dikawal oleh kumpulan-kumpulan elit UMNO. Felda dengan 40 anak syarikatnya, dengan pelaburannya ratusan ribuan juta di sana, di seluruh dunia, apakah hasilnya kepada peneroka? Saya tanya perkara ini kepada peneroka Felda. Tetapi ini semua kita perlu kuasa di peringkat pusat. Tetapi kita tidak dapat kuasa dengan sekaligus. Kita harus juga memilih calon-calon yang mampu, yang berkebolehan dalam parlimen untuk memperjuangkan hak rakyat ini. Kalau kita pilih yang lompat-lompat, tak selesailah. Kerana Barisan Nasional dia punya strategi mudah. Kalau rakyat dia kalah dari segi pemilihannya, kalau dia tewas dengan ujian rakyat, dia pilih wakil rakyat itu pula. Dia angkatnya, dia pujuknya, dia bagi macam-macam insentifnya. Jadi orang yang kita pilih ke dalam dewan ni kena orang yang ada tahan lasak sikit lah. Dari semua segi lah. Dan saya rasa terbukti tadi kita dengar seorang ahli PKR telah lompat ataupun memasuki UMNO. Dan orang inilah kononnya 10 hari dahulu dikatakan akan menjadi calon favorite PKR. Jadi kita mestilah pertahankan kedudukan pembangkang. Kita mesti pertahankan kedudukan rakyat, suara rakyat. Dan kita akan rugi pada saya kalau kita tidak mengambil peluang ini. Peluang pilihan raya ini untuk sama-sama kita memilih